Bismillahirrahmanirrahim. Tugas dari seorang admin yang mengelola website berbasis WordPress. Ketika kita login sebagai admin, di sini ada suatu notifikasi updates angka 3, 2 dan seterusnya. Artinya di sini Anda harus melakukan pengecekan. Klik dan lakukan update sesuai dengan pemberitahuan atau notifikasi update plugin yang harus dilakukan. Jika ini diabaikan, maka bisa membuat website kita menjadi bermasalah. Kita klik select all, kemudian update plugin. Jika ini banyak, misalnya lebih dari 3, maka sebaiknya jangan lakukan update lewat sini, namun lakukan update melalui menu plugin, klik, kemudian lakukan satu persatu. Kita lihat di sini ada tanda. Nah, di sini teks update now, kita klik. Sebab jika dilakukan bersamaan, terkadang jaringan tidak stabil, maka akan membuat posisi website Anda menjadi maintain. Nah, demikian cara update plugin ini. Dasar, namun jangan sama sekali diabaikan. Terima kasih, semoga memberi manfaat.